Yang lebih mencengangkan lagi, pelaku disuruh sama abahnya dan diupah sebesar 20.000 lur setiap ngantar. Aduh, nih tega-teganya abang kandung dewe nyuruh adiknya sekaligus masuk ke dunia kriminal nih. Gimana pantauannya? Nih dia pantauan Bang Jack. Seorang pelajar sekolah menengah atas di kota Jambi berinisial MFA menjadi korban eksploitasi oleh kakak kandungnya sendiri. MFA yang masih duduk di kelas 2 SMK ini diperintahkan oleh kakak kandungnya yang berinisial RZ untuk mengedarkan narkotika jenis ganja kepada pembeli. Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Jambi AKBP Mat Sanusi mengatakan, sejauh ini MFA sudah 10 kali mengantarkan ganja kepada pembeli. Ia mengaku hanya diupah sebesar Rp20.000 setiap kali pengantaran ke pembeli. Sanusi menjelaskan bahwa otak dibalik pengedaran ganja ini adalah kakak pelaku, mulai dari menentukan pembeli, tempat transaksi, hingga penentuan harga. Modusnya yaitu tersangka saat ini diperintahkan oleh kakaknya untuk mengantar satu paket ganja yang sudah disiapkan, yang sudah dibungkus oleh kakak tersangka sendiri yang saat ini DPO, kemudian diperintahkan untuk ngantar, dan adiknya ini menjadi perantara, dan tersangka saat ini sudah melakukan hampir 10 kali pengantaran ganja kepada pasien-pasien yang diperintahkan oleh kakak tersangka. Saat ini kakak kandung tersangka masih dalam pengejaran polisi. Dimas Anjaya, JEK TV melaporkan.